Coba saya pengen tanya dulu ke yang hadir di studio ya, siang hari ini. Siapa yang sudah pernah pergi ke tempat yang lebih jauh daripada outlet di Bandung atau Bogor? Keluar Pulau Jawa. Oh, Bali. Oke, okay. Bali aja. Kalimantan. Oke, okay. Sudah kemana di Kalimantan? Pontianak. Oke. Okay. Oh, makanannya enak-enak tuh. Udah, ada yang ke Papua ada belum? Belum. Malu ya kita jadi orang. Oh, udah. Udah, oh udah ada di belakang. Jangan bilang aku bangga jadi orang Indonesia, aku senang kekayaan alam gini segala macam. Kekayaan alam mana itu di Bandung di outlet banyak banget. Ke-25 kabupaten di Papua selama 80 hari sama Bang Andi ya. Bang iya. Andi Sehan ya. Tapi Bang Andi carinya nama. Yang kota-kota besar aja. Oh, dicari kota besar. Ini cari kota. Jadi kemana aja terus apa aja yang dilihat seperti apa? Banyak banget yang dilihat. Jadi kita keliling dengan mobil. Oke. Okay. Ini nyetir, aku di samping. Jadi kita satu tim ada dua mobil ya, 12 orang. Oh, 12 mobil apa 12 orang? 12 orang. Dua mobil. 12 mobil gempor lagi. Aku gitu. Terus kita keliling dari mulai Jayapura, terus Wamena, keliling Pegunungan Tengah. Sampai terus kemudian kita ke Timika, Merauke, Bovendigul, Raja Ampat, ke Manokwari, Sorong, keliling sampai 25 kabupaten 80 hari. 80 hari. Iya. Nah, ini sebetulnya bukan trip ini yang Raja pertama. Ampat. Ini romantis, ini priwet ya. Itu di Raja Ampat. Ini di Raja Ampat. Ini kan bukan pertama kali untuk ke tempat-tempat yang disebutkan tadi atau pertama kali? Ada beberapa yang pertama kali. Ini kita pertama kali. Yang ini justru pertama kali yang Raja Ampat. Kebanyakan di gunung. Oh, kebanyakan di gunung. Ya. Nah, di saat trip ini, walaupun sudah ada pernah datang ke beberapa tempat itu, apa yang didapat, kejutan apa yang didapat dari trip ini yang gak dirasain, gak dilihat, ada gak? Yang banyak sehingga... banget. Ya ini kayak anak-anak ini, ya, jadi mereka ini kita ketemu ini di era Gayam. Okay. Jadi ada anak-anak dan para orang tua yang punya semangat luar biasa untuk supaya anaknya bisa sekolah. Tadinya di era Gayam itu gak ada sekolah. Oh gitu. Iya, nggak ada sekolah sama sekali. Kemudian para orang tua di situ melihat keberhasilan di kampung sebelahnya di Bokondini, mereka samperin ke sana. Ada SD Opangge, namanya mereka samperin. Mereka bilang kita mau ada sekolah di kampung kita di Aragayam. Okay. Terus gurunya bilang gimana? Nggak ada akses jalan ke sana. Guru-guru mau naik apa? Gimana mau ngajar? Nggak apa-apa, Bapak Ibu guru tenang, kami akan orang tua semua cangkul kasih bersih bikin jalan. Jadi jalan betul-betul dari hasil tanah ini. Oh iya gitu, jadi akhirnya mereka berusaha. Berusaha, iya dengan tangan mereka, bukan dengan alat berat. Mereka bikin jalan sampai akhirnya bisa ada sekolah di situ dan anak-anak sekolah di sana. Dan ya itu yang buat kita juga surprise walaupun di istilahnya terluar, terjauh terpinggir atau apalah itu. Tapi di sana anak-anaknya pintar-pintar, percaya diri dan sehari-harinya... Kata pengantar sekolahnya bahasa Inggris. Wow. Jadi nggak di Jakarta aja loh. Bahasa Inggris ya. Ya semoga tempat-tempat tersebut yang tadinya memang tidak bisa terjangkau. Bisa kalau lebih diekspos lagi bisa lebih dapat perhatian juga ya. Benar. Ini bikin inspirasi untuk bikin film baru nggak? Atau lagi ada proyek apa gara-gara kemarin jalan-jalan ini? Kita ada bikin album. Bikin album, selain album foto. Kalau aku pasti ditanya, aku bikin album foto. Ini pasti albumnya beda dari album foto aku deh. Album lagu. Album lagu. Oh ini yang ada, bisa dibilang boy band gak sih? Boy band kece-kece banget nih. Boy band dari Papua. Bertiga. Loh, iya dong. Iya. There are boys everywhere ini, kan? Yang bertiga. Ini yang bertiga, yang dua ini. Kiri saya takut kalau dibilang boy. Loh, panik. Kalau disebut-sebut boy band. Ini terbentuk. Gara-gara kemarin jalan-jalan itu. Ya, jadi istilahnya singkatnya tuh dari kita jalan-jalan kemarin memang Papua itu kan besar sekali artinya. Dan kita aja jalan 80 hari belum habis gitu. Dan memang sudah ada pembangunan, sudah banyak yang maju seperti Jayapura, Merauke, Timika, Sorong itu udah kota-kota yang maju gitu. Tetapi kan di pedalaman itu, di pegunungan tengah juga masih banyak yang harus dibantu. Seperti tadi
di sekolah, pendidikannya, okay. kesehatannya gitu masih ya, masih sangat sekali ya, betul butuh uluran tangan kita semua. Ya. Jadi setelah berjalan dengan Uncover Papua, kita kan mulai buat donasi awalnya dengan jualan merchandise dulu. Oh, gitu. Okay. Nah, kemarin hasil sumbangan dari para penonton semua yang beli merchandise kita sudah sumbangkan ke Kuyawage yang ada bencana darurat embun beku iya, itu. Okay. Nah, akhirnya Mas Ale bilang, kenapa kita nggak lanjutin aja donasi ini gitu. Jadilah kita punya adik-adik yang berbakat ini kan sayang kalau disia-siakan gitu aja kan. Mereka ada pencipta lagu yang hebat-hebat, ada mereka punya suara juga bagus-bagus, musiknya juga keren. Kita bilang kenapa nggak kita bikin satu grup mereka menyanyikan lagu-lagu modern, lagu-lagu pop, tapi logat Papua. Belum ada ya? Belum ada, bahasa Indonesia logat Papua. Jadi lagu-lagu tentang cinta, lagu-lagu tentang kegalauan juga ada kali ya? Patah hati. Patah hati juga ada, tapi dengar. Lagu logat Papua. Dan maksudnya ini untuk membantu, maksudnya dari penjualan dari album tersebut untuk membantu teman-teman saudara-saudara yang di sana. Jadi kita jual CD-nya ini memang karena album donasi kita nggak jual di toko, hanya online. Jadi nanti hasil penjualan dari CD itu untuk kita donasikan untuk pendidikan dan kesehatan anak-anak Papua. Ya udah kita undang deh boy band-nya ya gimana. Ini ibu bapak dari boy band-nya ya. Ini tolong dikoreksi kalau penyebutnya salah. Ini kan bahasa sana kan? Pacinogay. Pacinogay. Sudah betul, bagus sekali. Pacinogay. Pacinogay. Ada Michael Novo dan Stephen. Apa kabar? Apa sehat? Terima kasih sudah hadir. Silahkan duduk Stephen, apa kabar? Ini kayak Justin Timberlake dikit ya. Rada-rada gimana gitu Justin Timberlake penampilannya gagah banget. Terima kasih. Silahkan duduk. Dan Michael apa kabar? Selamat datang kembali. Pernah sudah hadir ke sini waktu itu ya. Nih canggih banget nih. Kalau ngelihat musisi ini pasti Dito udah gatel banget pengen nanya. Iya. Coba Dito, apa yang karena Dito udah pernah kenal sama Dito belum? Baru salaman tadi. Baru salaman. Dito ini idola remaja loh. Idola remaja masa kini juga. Ada yang mau ditanyain sesama musisi Dito? Aku mau tanya untuk produksinya itu berapa lama ya sampai jadi si CD itu? Ini menjebak nih. Mentang-mentang idola remaja. Oh iya. Saingan. Saingan ya. Gitu soalnya proses dari pemilihan lagu itu udah berapa lama sih sampai jadi album? Kita ngerjain Pacinogay itu ngebut. Iya benar. Ngebut. Jadi kita kerjain 7 lagu itu 1 minggu. Oke. Okay. Terus sisanya 1 bulan kemudiannya itu kami waktu buat mixing, mastering, post production. Jadi lagu-lagunya yang bikin siapa? Ini Stephen. Stephen semua yang nulis. Justin Stephen ini nulis. nulis semuanya lagu musik, lirik apa segala macem. Ya karena harus pakai bahasa Papua itu ya, logatnya. Teh, lagi teh. Satu lagi boleh. Ada alat musik Papuanya nggak yang dimasukin direkam langsung gitu? Ada ya? Ukulele dan tifa. Ukulele dan tifa. Ini pakai proses casting apa langsung dapat mereka sih? Mereka yang casting kita. Mau nggak ya jadi produser? Ini katanya gini, ini yang istrinya asik, kayaknya bapaknya rada-rada cerewet. Dia di casting bapaknya pasti. Kamu nggak cocok. Nggak cocok. Kita di castingnya tahan hati dulu. Sama istri kan? Sama Mbak Dia. Oh manis. Sampai abang. Oh abang ini. Iya nih abang. Abang galak. Ini rese. Galak tapi. Galak. Rese beda. Oh beda. Galak dengan rese. Lebih enakan galak. Enakan galak. Kalau rese itu aduh gimana gitu kan. Oke. Kalau gitu coba aku tes ya. Karena mereka nanti akan perform di sini ya. Tapi aku mau tes dulu. Seperti apa sih kreativitas mereka ini? Jadi aku langsung aja boleh kalian memilih. Di sini ada beberapa tema. Untuk bisa dijadikan lagu dan silakan dinyanyikan dengan logat Papua tersebut. Iya. Yeah. Boleh. Semuanya kan? Iya, boleh semuanya. Yang aku nyanyi toh. Satu lagu bareng. Satu lagu bareng. Oh, yang milih ibunya aja deh ya. Iya. Dan ya untuk bertiga dulu. Untuk bertiga dulu. Dia udah stres kalau suruh nyanyi. Untuk bertiga dulu tapi habis ini karena semua mungkin tahu bahwa dulu seorang Arisia Saleh pernah nyanyi juga. Sudah waktunya duet, aku belum lihat ada duet antara kalian berdua. Ntar pulang berantem. Boleh pilih satu. Satu, dua, tiga.
Satu aja ya, gak usah banyak-banyak. Satu okay. aja, pilih satu dulu. Kita lihat apa. Mertua baik. Silakan ciptakan lagu tentang mertua baik. Mama yo. Dia belum bisa. Yang dua oh, dia, oh dia udah. Oh dia belum bisa. Masih masih jablay. Oke oke. Enggak ya. Apa-apa, silakan. Mau diiringin pakai perkusi? Boleh. Boleh. Boleh ya, lagu aja. Boleh, deh. Boleh. Iringin pakai perkusi aja dikit. Aduh. Oke. Oke. Silakan, sudah siap? Yuk. Kau yang terbaik. Kau yang terindah. Kau pucinta. Buat saya. Ulangi lagi. Yeah. One, two. Kau yang terbaik. Kau yang terbaik. Kau yang terindah. Kau yang terindah. Oh mertua. Oh mertua. Tolong cintaku. Tolong cintaku. Jadi artinya? Taunya apa? Artinya apa? Gampang kok. Coba apa? Kau yang terbaik, kau yang terindah, mertua kami cinta kok. Oh. Kami cinta kamu. Ini bagus nih biar mertuanya gak galak-galak ya. Aku tuh takut mau minta duit tadi beneran tapi Aris asalnya kayaknya udah melototin aku. Nama aku jadi nanti aja mungkin itu di episode berikutnya aja yeah. kali ya. Wow. Jadi kalau mau dapat albumnya di mana? Oke, dapat albumnya kita hanya secara online memang jadi oh, mohon gitu, okay. maaf. Jadi bisa di Instagramnya Alenia259 okay. atau di WhatsApp 0813-1880-3949. Pesen, sis, pesen album sis, langsung datang, delivery. Pokoknya di seluruh Indonesia mau sampai Papua, pesen WA aja, WA. Langsung dikirim. Dan yang penting adalah membantu teman-teman saudara-saudara ya, yang itu di yang Papua, betul. Yang membutuhkan bantuan dari kita semua. Aku tuh pengen ngeliat kalian, jadi boleh nggak selama kalian perform aku duduk di sini aja. Boleh. Aku dan ibu bapak duduk di sini aja, oh, boleh iya, ya? Boleh banget. Oke, langsung aja siang hari ini di Sarasehan Paceno Gay. Kemarin sehatku. Jalan pegang tangan, selihat kau. Hati hancur saat mau lagi. Tuhan bagaimana? Tolong samo lupa. Su terlalu lama. Saya terus su terlalu lama kau buang tempur rasa cinta selamat tinggal sayang. Kemarin saku hati ini masih ada rasa cinta. Saku hati ini, tapi saya tahu kau takkan kembali dan takkan sayang saya lagi selamanya. Who's